Jampe-jampe sama kuah saya. Cun. Kasih makan itu jam berapa ya, maghrib. Nah, kita kasih makan dulu, tapi kita coba pakai lele ya, pakai daging lele. Kayaknya kemarin juga dimakan ya, Dek. Yuk kita coba. Ini untuk luka. Oke teman-teman, kembali lagi bersama channel saya. Nah, dan pada malam ini kita kasih makan si elang ini ya. Nah, ini bekas tadi kita nemu, dan ininya cedera parah ya, si kepalanya tuh. Coba kamera deketin, jungkalkan kita tuh. Jadi si kepala ininya ada berbentuk nanah ya, si kepala ini. Nah, dan kita dan di sini tadi kita metik daun
wali kambing, dan si wali kambing ini bermanfaat untuk luka ya. Itu si getahnya ini buat luka. Nah, dan sebabnya tadi kita nyari si lele gak dapat ya, suara motor tak yang kupi gandeng. Kita cukup pakai daging. Ini ada daging ya. Terus di sini ada air. Ini air mendidih. Terus di sini ada betadin ya. Masih pas tadi gitu kan juga kentah juga gitu. Nah, sini ada betadin. Dan di sini juga ada kapas ya. Nah, ketika kalian tergores oleh senjata tajam atau pisau, nah ini si daun wali kambing ini bisa dipakai untuk luka ya, jadi cepat kering. Ini banyak ya wali kambing ini. Jadi di sini ada getahnya, kita cabut si bagian ininya, nanti ada getah terus ke luka. Nah, dan ini bekas tembak kemarin ya, tuh. Jadi sedikit-sedikit udah membaik, udah membaik ya. Tinggal ini si posisi langit tidak bisa terbang. Nah, dan kita obatin dulu ya. Oke deh, kamera deketin jungkal tadi. Nanti kita cukup pakai oli kamu. Ini bekas lukanya ya. Ini bolong nih. Ini ketahu mimisnya ketahu ada di dalam, tapi kata uak saya mimisnya ada di dalam. Jadi besok kita serahkan ke bagian itu ya, kalau misalnya ada yang nerima. Tapi kalau misalnya udah bisa terbang, dia kita lepasin ya. Nanti kita kasih makan dulu ya. Yap. Makan dulu, eh. Yap, kadir makan dulu. Ini harus dipaksa, makannya susah makan. Wish. Tadi maaf. Aduh takut nih. Dahar ya, daging. Karena tadi udah makan ya. Susah ya, mereka karena kemarin juga susah ya dikasih makan, dipaksa. Loh, makan nih. Halus deh, tanah. Halus. Dan ini tadi udah diobatin ya. Hari demi hari dia begitu membaik ya. Cuman dia tidak bisa terbang lagi. Belum makan nih, tadi makannya tuh yang sabar ada jam 4 kalau gak salah. Karena kemarin ini tadi posisinya si burungnya itu lama. Daging, ayo orang can gak ada daging. Tapi kayak karunyanya si ininya belum dikasih makan sih sehariannya.
Coba. Dari. Buka mulut lebar-lebar. Sebutkan itu. Nah diutahkan untuk membeli. Coba hujan banyak dagingnya. Ini biasanya saya kasih ikan lele ya, tapi tadi lelenya susah, susah dapat. Untung ada daging di kulkas. Tapi tadi yang mana yang pernah ada daging? Acan. Saya buka. Buka cuy. Dia udah bisa berdiri ya, cuman susah untuk terbang. Susah untuk terbang. Dan buat yang mau ini nih, yang mau yang pemerintah ya, bisa diambil, bisa. Takutnya ini si elangnya itu tidak bisa terbang, saya juga bingung. Tapi mudah-mudahan bisa ya. Kita nanti rilis dilepas. Dan buat hari-hari sekarang mah kita kasih makan dulu, kita obatin dulu supaya dia baik. Coba yang terakhir. Buka. Betah deh. Lebar aja deh. Sok. Dah, minum. Ya ini makannya cukup bisa ya, cuman harus disuapin. Anteng. Kita pakai betadine dulu ya ini. Jadi banyak nanah deh. Tapi jangan di video deh. Dan tadi siang pas kita nemu udah pakai daun anang kunyitnya deh, tapi kita tidak video, saya sibuk tadi. Enggak. Ini kalau kira-kira udah berapa bulan ya? Paling 7 bulan ada gak? Ada. Ya, nanti kita lepas ya. Tangan. Ush. Diam.
Ini jangan jangan takut, kita piara ya. Kita gak bakal piara kayak jenis burung ini, karena jenis burung ini tuh dilindungi ya. Cuman dia kalau udah bisa terbang, saya bakal lepasin ya. Nanti kita lepasin di, kalau gak salah, kalau di Puspahyang. Ada hutan lindung di Puspahyang, tapi kita harus lapor dulu ke pakunya. Ini saya yang takutkan itu, dia itu tidak bisa terbang. Karena dia itu susah untuk terbang ya, si burung elang. Dia itu cukup membaik ya. Kemarin udah berapa hari pas ketemu tadi pas ketemu dikasih makan sedikit. Nah, dan ini videonya baru diupload ya, karena saya sibuk sekolah. Hai. Cukup cukup membaik ya, Dek. Cukup. Mantap. Kita nanti lepasin ya. Kalau udah bisa terbang, dan ini saya takutkannya itu tidak bisa terbang, teman-teman. Oke. Ini kalau nggak salah kemarin namanya itu elang ular bido deh. Tapi saya mah nggak tahu jenis elangnya. Takut salah ya. Nanti komentar dulu di bawah ya. Lancai. Kukunya sakit gak? Lumayan deh, sakit tuh. Ini juga kemarin kena tuh, sobek. Si kuku saya sobek. Oke. Dia cukup membaik, tapi dia belum bisa terbang karena ininya tertembak. Jadi si posisi mimisnya kemarin kesini lah. Coba di jungkalkan kameranya. Posisi mimisnya ke sini, Pat. Dia itu sama sekali tidak bisa terbang ya. Dan saya rawat dulu, kasih makan. Mainnya telinga kurang, sebab dia susah makan. Oke. Karena jangan sekali-kali mau memiara ya. Tapi saya juga bukan miara. Ini kita kasih makan dulu, obatin dulu seperti janji yang di video tadi yang pas nemu, ada nanti di deskripsi ya. Oke. Dia cukup membaik. Kemarin udah dijampe-jampe sama uak saya. Anjay. Kalau bisa terbang mau besok juga kita lepas ya. Nanti ada video pelepasannya. Mantap. Mantap. Saya sudah laporan ke bagian apa? BKSD ya, Dek? Iya. Bagian apa? Si satwa yang dilindungi itu kan. Tapi belum ada respon ya. Udah dilaporin sama ini ke BKSD Jawa Barat, tapi belum ada laporan, belum ada balasan. Dia cukup membaik. Kenapa saya laporkan ke itu, ke bagian satwa yang dilindungi? Karena saya yang ditakutkan ini tidak bisa terbang, lagi takut mimisnya ada di dalam. Dan si burung ini fatal tidak bisa terbang ya. Karena kalau misalnya bisa terbang, kita juga mau lepasin besok juga ya. Tapi ini belum bisa. Masih cukup bisa begini doang tuh. Kemarin mah gak bisa berdiri. Wes, mantap coy. Wes. Cun. Ini karena dia itu punya paruh ya. Dia tidak punya gigi, tapi dia tuh punya paruh, runcing paruhnya. Dan dia itu suka memburu ular, ayam.
Ini dia ada ular. Kita bisa kasih makan si ini. Tapi jangan ya, kasihan. Oke. Segitu dulu ya video dari saya. Semoga ada inspirasi yang lain dari kalian yang komen. Dan perlu diperhatikan ya, kita itu bukan miara ya, atau memelihara burung ini, tapi kita mengobati, kasih makan dulu, sebab dia itu tertembak tidak bisa terbang. Oke? Itu dulu ya. Dan ikuti terus channel IB Aktivitas Alam ya. Dan di situ kita ada keunikan yang lain-lainnya. Oke. Begitu dulu ya. Dan cukup sudah dari saya. Kita besok buat lagi video pas kasih makan. Dan kita mandikan bau. Oke, dan segitu dulu. Salam lestari IB Aktivitas Alam dan sampai jumpa. Yuk. Minum ya. Dia itu pengen dekat sama manusia terus, jadi dia gak mau lepas dari orang ya. Dia cukup manja ya. Disimpan di kandang susah. Iya. Bergaya. Ini yang udah dikasih makan tadi ya. Tuna kewe bari disimpen cayina dina ieu cayina bisi-bisi beak mun kanan. Oke, okay. Cukup imut ya lihat teuis. Kita jangan miara kayak gini ya. Tapi saya mah bukan miara. Membatin. Ini kepalanya cukup membaik ya, Dek. Ada kesan-kesan. Nah, ini kalau mau diambil di bagian itu bisa ya. Kita nanti serahkan ke bagian cagar budaya apa? Satwa itu. Ya. Besok kita mandiin deh. Oke, siap. Si Raja Langit. Si Raja Langit. Iya, si Raja Uuto. Aduh. Para pasukan ini mana nih? Pemburu kejo. Oke, cuy. Muka nih. Dia cukup membaik ya. Dia cukup membaik. Iya, cukup. Oke. Oke. Kembalikan lagi deh nanti kita biar dia tidur. Oke, siap. Karena kita juga besok sekolah ya. Iya. Sehat ya kawan. Ih, dia itu medut tuh, lihat. Medut. Karena dia udah makan. Sumit. Mas bro. Wih. Karena besok saya juga sekolah, dia juga sekolah. Besok kasih makan pas baliknya, Dek. Iya. Jung naon deui? Ngalele di usupan. Siap. Atau bancet. Oh, gelut juga ini. Oh, gitu tuh. Dek. Jangan lupa like dan subscribe ya channel kita IB Aktivitas Alam. Mantap. Dadah.